Ya, selamat datang di channel Hexogen Juna, kawan-kawan. Ya, selamat datang channel Hexogen Juna. Selamat pagi, siang, sore, malam semua. Ya, kita kali ini akan menggacha. Wow, kita akan menggacha sebuah skin ya, atau kostum ya. Kita lihat di sini adalah kostum. Sebentar, salah. Ini kostum ini nih. Ada di special operation kalau nggak salah ya. Salah. Di sini. Fashion gachapon machine. Wow. Wow. Ini luar biasa ya. Ini wangi-wangi ya. Gila, ini hot sih. Nah, untuk mendapatkan skin ini ya, skin yang sangat wow ini ya, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya, kalian itu harus mempunyai ini ya, apa namanya, tanium ya, tanium yang cukup atau dark crystal yang cukup ya. Di sini ada costnya ya, ada costnya di sini yang harus kalian gacha apa keluarkan setiap stage ya. Di sini ada 15 stage. Jadi kalau kalian itu mendapat 15 kali gacha, sudah pasti kalian mendapatkan kostumnya ya, dan semua yang ada di sini ya. Oke. Dan juga perlu kalian ketahui ya, untuk ini ya, apa, dark crystal yang diperlukan totalnya adalah, kalian bisa lihat di sini ya, sudah dihitung ya. Kita sudah hitung. Nah, di sini ada historinya. Nah, ini dia. Dark crystal yang diperlukan itu adalah 10.640 ya. Kalau dihitung-hitung, ya berarti amannya kalian harus punya dark crystal itu 11.000. Dan kalau tanium itu lebih sedikit ya. Mungkin sekitar 7.000-an sepertinya ya. 7.000 atau 8.000 ya. Karena dia itu kosnya lebih lebih sedikit kalau tanium. Tapi kalau yang dark crystal ya, kalian itu harus mengeluarkan 10.640. Jadi kalau kalian mau mendapatkan kostumnya, kalau kalian mau pasti ya mendapatkannya, kalian harus punya 10.640 ya. So, kita akan gacha aja ya. Oke, kita akan gacha. Wow. Wow, amazing. Oke, kita akan gacha. Moga-moga bisa ini ya, apa namanya, dapat ininya ya, si kostumnya ya, dengan beberapa kali draw saja. Kita akan gacha ya. Kalian bisa lihat sendiri nasibnya bagaimana ya. Oke, kita purchase-nya pakai dark crystal aja karena tanium itu sayang banget. Oke. Gacha pertama kita mendapatkan ini ya, weapon baterai. Oke. Gacha kedua kita pakainya dark crystal ya. Oke. Kita dapat matrix data pack. Aduh. Ayo dong, beruntung dong. Ini ketiga, ini udah ketiga nih. Aduh, ini baterai lagi ya, weapon baterai. Oke. Ini keempat. Ah. Keempat dapatnya ini ya, weapon augmented kit box. Ini lumayan sih, berguna sih ini. Untuk upgrade-upgrade senjata. Oke. Ini apa ini dapatnya? Oh, ini. Space time crystal ya. Ini sudah berapa kali nih? 380 berarti sudah ke 5 ya. Ini berarti yang keenam. Apa ini dapatnya? Aduh, ini lagi. Yang ketujuh. Wah, ini jangan sampai semua nih. Ah, tujuh itu pula. Ini yang kedelapan, cowok. Aduh. Nah, itulah, inilah pentingnya kalian ini bersyukur ya. Bersyukur kalau misalnya kalian dapat. Ini kita dapat jendela chatnya ya. Sama brick gift box. Oke.
Selanjutnya yang ke 7 ya. 7, 8 ya. Sudah berapa kali? 1 2 3 4 5 6 7 8. Banyak banget ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Udah 10, Cok. 10 ya? Oke lah. Waduh. Wih, kok 80? Kok bisa 80 langsung? Oke. Ini dapatnya apa, Cok? Nah, gitu dong. Dapat langsung kostumnya. Ntar dulu ya. Ini udah berapa kali sih? Oh, ini yang ke 1360 itu ke 12 berarti ya. Kita hanya menghabiskan 12 saja berarti ya. Wow, luar biasa, amazing ya. Kita perlu rambutnya enggak ya? Rambutnya biasa aja sih kelihatannya ya. Ya, enggak usah deh rambutnya ya. Kita itu udah dapat 12 tuh udah seneng nih. Kita masih banyak dark crystal kita nih. Ya, jadi kalian jadi gua sendiri dapatnya di 12 kali gacha ya. Oke. Sisanya tinggal 3 kali gacha lagi ya. Sebenarnya 3 kali gacha lagi, tapi mahal sih ini sih. Ini 5 5 red nucleus kalau misalnya dihabiskan lagi, kita hitung-hitung tuh mahal ya. Ini 1360 nih untuk 5 red nucleus ya. Ah, ini sih mahal ya. Karena satu red nucleusnya itu 150. 150 kali 5 150 kali 5 berarti sekitar 750 ya. Jadi nggak worth it lagi ya. Jadi kalau udah gacha ke 13 ke atas itu nggak worth it lagi untuk ketiga hal ini ya. Kecuali mungkin ini si ini ya, apa namanya, rambut ya. Tapi ya udahlah, karena memang kita juga tidak mau, tapi cute ya. Nggak jadi, nggak deh, nggak. Jangan-jangan tergoda, jangan tergoda. Oke, kita akan coba saja kostumnya ya. Jangan tergoda, jangan tergoda. Nanti habis Dark Crystal. Ah, itu namanya nggak bisa gacha nanti. Di gacha Mimi sama gacha ini nanti ada yang baru ya, sama Face. Oke, kita akan langsung saja testing si pakaiannya ya. Hot. Wow. Mantap. Ada efek-efeknya nggak ya? Ini nggak ada efek-efeknya ya? Kita lihat. Mantap. Gila. Wow. Kita lihat di sini. Oke, kalau gini gimana? Wow, luar biasa. Kita lihat ada efek-efeknya ini enggak ya? Ada efek-efek pada saat nyerang atau apa gitu? Oh, enggak ada. Dikira ada efek-efek tertentu ya untuk nyerang ya. Oke, untuk tampilan showcase-nya kita akan coba saja keliling dulu ya. Maksudnya keliling itu kita akan ini dulu. Lihat dari atas ke bawah. Dah, tunggu, bentar. Ah. Bentar. Kita cari tempat aman dulu, guys. Kita cari tempat aman. Oke, kita akan ke sana ya, biar apa ini aja deh. Oke, kita akan ke sana. Wow. Nah, di sini aja kita akan lihat untuk ininya ya, pakaiannya. Kita lihat dari atas. Dari atas. Oke, ini 360 derajat ya.
Oke, dari bawah. Dan dari kalau misalnya begini posisinya. Oke, mantap. Kita akan ini ya, apa namanya? Ke rumah di ini ya, apa namanya? Miroria ya. Kita akan coba aja ada animasi tertentu nggak ya? Soalnya kan kalau misalnya ada animasi tuh ada ini apa namanya? Seperti gaya duduk atau berdirinya gitu. Atau idolnya, nah, kita akan coba ya. Tapi kita akan ke sini dulu ya, ke rumah dulu. Ada di rumah soalnya. Kita bisa melakukan banyak hal di rumah. Oke. Kita akan klik di sini dan salah. Sini. Biar cepat ya. Kita langsung masuk ke akuarium. Go. Bukan akuarium sih, cuman lebih tepatnya itu rumah. Ya. Agak lebih cepat sih ya. Kita lebih cepat. Oke, kita masuk ke mau masuk ke rumah kita ya. Rumah di Miroria. Oke. Ini walaupun bagaimanapun ini sebenarnya tempatnya bagus banget ya. Yang di sini tuh. Oke, kita akan ke guest room. Padahal itu bukan guest room loh. Ini rumahnya loh. Oke. Kita akan coba di sini untuk pertama-tama duduk dulu ya. Oke, duduk ada gayanya tersendiri. Oke, nggak ada yang spesial ya di duduk ya, atau ada pas gini? Gak ada. Oke. Di duduk biasa. Terus kita ke sini. Ah, ini tidur nih. Kita akan coba kalau misalnya tidur tuh gimana? Lie down. Oke. Ini kalau misalnya ini ya, apa namanya, posisi tidur ya. Dan kalau bangun gimana, kita lihat animasinya. Oke. Oh, ya oke, gitu animasinya ya. Oke, dan di sini, untuk duduk di sini. Soalnya kalau misalnya ada skin tertentu itu ada spesial dia itunya. Cuman ini kayaknya biasa aja ya. Oke. Ya, cuman ya modelnya memang hot sih. Ini kalau misalnya di kaca ya, pantulan kaca ya. Pantulan kaca di WC. Wah, walaupun ya begini doang sih ya. Wah, ini parah nih. Oke. Kalau ini dan ini kalau misalnya di shower. Shower. Apakah kelihatan? Apakah oh, enggak ya? Oke. Kalian ini berharapnya apa coba? Ya, ya begitulah tampilannya ya. Tampilan pada saat di rumah ya, di home. Oke. Kalian berharapnya apa? Kalau misalnya kalian itu jangan berpikir yang macam-macam ya. Satu macam aja gitu. Ya. Oke, kayaknya di sini kayak gini doang ya? Atau ini bisa nggak di sini ada kendaraan? Oh bisa masuk kendaraan pula di sini? Ya buat ya, bisa masuk loh. Di sini bisa masuk kendaraan. Ini, oke, dah itu aja. Ternyata di sini nggak ada yang spesial ya dari gerakan dari ininya ya apa namanya seperti
ininya ya, apa namanya, duduknya atau apa itu nggak ada, karena ada pakaian yang spesial yang bisa kita itu berbeda itunya, berbeda si gerakannya dan yang lain-lain ya. Oke, segitu saja video kali ini. Saya Hexogen Juna, pamit undur diri. Jangan lupa like dan subscribe, dan terima kasih. Bye-bye.